Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Bro dan Mbak Bro. Kembali lagi sama saya Rizal Effendi di channel saya Rizal Effendi Motovlog. Di kesempatan kali ini di hari Minggu siang habis zuhur, saya mau coba ngevlog pakai motor Supra X125 bareng sama saudara sih, naik Supra juga tuh. Udah, kita langsung jalan aja lah. Di kesempatan video kali ini saya ngevlog bareng saudara saya ya, dual vlog, dia motovlog pemula pakai Supra juga kan. Ini hari Minggu, saya mau ngevlog santai aja gitu kan, keliling-keliling gak jelas lah, cari-cari konten, siapa tahu di jalan nemu konten yang menarik gitu biar bisa saya upload. Nggak nemu konten juga ya nggak apa-apa sih, nanti juga saya bakalan saya upload. Iya. Saya ngevlog bareng saudara, dia pakai Supra X juga, Supra X 125 warna hitam ya, hitam merah. Knalpot dia pakai racing tuh. Beuh. Ngeri banget kan? Supra X pakai racing. Knalpotnya, Bray. Beuh. Lincer WRX. Kebetulan itu saudara saya ini dia motovlog pemula ya, baru mau bikin konten ini. Bocah mentang-mentang pakai racing ngebut lah, motor gue ini ora bisa lari, knalpotnya standar bro. Aduh, wih, Supra bapak, Supra bapak, paspornya. Kepala geter, bodi geter, gesit, irit pula. Geter doang nih motor. Supra badai, Supra badai, Supra bapak. Geter. Aduh. Hajar aja udah ada lubang. Aduh. Jadi mau muter-muter ke Summarecon Bekasi aja ya. Summarecon Bekasi nih. Motor saya geter nih, motor Supra, Supra bapak ya kan. Jancuk. Pembalap dia, ngeri. Marekon mau Bekasi, Bray. Bensinnya habis.
Udah nyari pom bensin yuk. Setelin, setelin. Aduh. Ngajakin kolab malah gue disuruh nyetutin ya, aduh. Ngajakin kolaborasi. Bensin habis, bukan ngisi bensin dulu. Malah suruh nyetutin. Nyari pom bensin. Apes. Udah pakai celana pendek, ngevlognya, sendal jepit kan? Suruh nyetutin pula. Disuruh nyetutin, bro. Ngajakin kolab tapi saya disuruh nyetutin nih. Wah, emang suwe nih bocah nih, bener. Mau ngevlog bukan ngisi bensin dulu, orang gue bilang gitu. Mau ngisi bensin dulu. Ini kagak main gaspol baik. Siang-siang panas gini, ya kan? Suruh nyetutin pakai celana pendek tuh. Sendal jepit. Sebelumnya buat temen-temen jangan lupa ya buat selalu support channel saya, subscribe, like, kritik dan sarannya di kolom komentar biar kedepannya channel saya menjadi channel yang lebih banyak belajar dan channel yang berkembang. Sekarang saya lagi di Summarecon Bekasi nih, lagi mau nyetutin ngisi bensin dulu. Aduh. Jalannya busuk banget jalannya. Jalannya busuk banget, gue. Belok kiri, gue. Ngisi bensin dulu ya, bro. Kita nungguin dia ngisi bensin. Oke, kita lanjut lagi temen-temen. Dia udah ngisi bensin. Kita jalan lagi, cuy. BTW, sekarang kondisi jalanannya enak ya. Biasanya sih kadang di daerah sini ini macet nih di sini. Cuman ini kayaknya hari Minggu ya. Hari Minggu jalanannya rame sih, cuma lancar. Di sini saya ngevlog cuma sebenarnya muter-muter iseng-iseng aja ya, sembari nyari konten aja sih gitu. Siapa tahu di jalan nemu konten apa gitu kan. Di vlog kesempatan kali ini saya pakai motor Supra X125 warna biru hitam ya. Ini motor punya bapake. Terus saya pakai dulu buat ngevlog sebentaran gitu kan. Anjir. Saudara gak ada akhlak, tadi habis disetepin, giliran
Sekarang udah ngisi bensin ngacir bae bocah ninggalin. Motorku standar ya rek, knalpotnya sih standar. Jadi kalau lari lumayan ngebut itu body dari ujung kepala sampai ujung buntut itu mah pada geter semua. Jadi yang bunyi berisik itu body gitu. Tahu sendiri kan ciri khas Supra itu kayak gimana. Tuh. Tuh. Geter semua tuh bunyi. Motor saya knalpotnya masih standar, jadi larinya ya agak kurang ngeplong aja. Kalau dia kan bisa ngebutuh begitu tuh. Supra bapak, Supra badai. Cewek. Godain lah cewek lah. Ada cewek ya bro depan ya bro. Cuman saya belum berani godain bro. Mental masih kurang bro, ya kan? Belum cukup umur, belum cukup umur. Maksudnya mental masih kurang bro, bro belum percaya diri kalau buat godain atau ngebombalin cewek ya kan. Jadi kalau ada cewek di depan atau uhtea, dede gemoy atau dede gemes gitu ya kan istilahnya, paling saya cuman bisa mantau aja gitu dari belakang begini nih. Saya pantau terus aja gitu kan. Tuh, pantau. Kita simak aja gitu. Dan saya juga belum pandai kalau buat ngegodain atau ngegombalin cewek kan. Soalnya mental kepercayaan diri saya juga belum bisa lah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau nonton video saya, yang udah selalu mau support. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya, lancar pula segala urusannya, ya kan? Mungkin sampai sini dulu video vlog saya. Di lain waktu, di next video kita ketemu lagi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau nonton video saya dan selalu support. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Selamat siang, selamat beristirahat, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.